Balik lagi sama aku, Obi. Oke, jadi hari ini bakal bermain game Free Fire lagi, teman-teman. Dan di sini Free Fire ada update yang cukup besar, teman-teman ya. Dan ya, karena hari ini kita akan melihat ada Cristiano Ronaldo di Free Fire, woi. Ini mau perang apa mau main bola dia di sini ya? Jangan-jangan nanti skillnya bisa nendang bola, woi. Waduh, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini Cristiano Ronaldo, woi. Tapi dia belum keluar ya kan, masih harus tanggal 19 Desember. Masih 11 hari lagi ya kan. Kalau obit uploadnya hari ini berarti 11 hari lagi dia baru keluar, woi. Baru dia muncul keluar main bola deh kan. Jadi di sini kita nggak akan review Ronaldo dulu, teman-teman. Tapi di sini obit bakal review adalah gimana dia? Tunggu ya, salah tekan, woi. Sorry. Ini dia, teman-teman. Woi, senjata baru, woi. Chris ya kan. Bayangkan ada Chris di Free Fire. Kalau di sini namanya sih Vector ya kan. Berarti kayak PUBG dong namanya Vector. Wes. Jangan bilang plagiat ya. Ini nama senjatanya memang Vector, woi. Waduh. Jangan bilang nama sama nyanyi gitu kan. Nanti yang ini bilang, udahlah. Game-game aja, kita main-main aja, cukup have fun saja ya kan. Jadi di sini bakal mencoba Vector di Free Fire, teman-teman. Kalau di PB sih namanya ini Chris ya. Apalagi ini bisa di duel, woi. Di duel berarti ini sama dengan duel Chris di PB ya, Point Blank, teman-teman ya. Waduh, Obit sangat-sangat penasaran sekali ya kan. Jadi langsung aja kita cobain senjata baru ini, itulah Vector, teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya, teman-teman ya. Dan di sini harga Vectornya itu 1.200. Berarti kita harus ngumpulin duit sampai 1.200 dulu, teman-teman ya. Wadah. Tapi nggak apa-apa, itu nggak terlalu gede ya kan. Angkanya kecil banget ya kan. Lebih mudah lah kita daripada ngumpulin yang lain-lain ya kan. Iya, murah lah. Oke, langsung aja kita beli, teman-teman ya. Dan semoga aja sakit ya, karena wah, harganya 1.200 gitu. Berarti nggak terlalu wah banget gitu kan. Tapi kita nggak bisa melihat dari harganya, teman-teman. Jadi kita harus mencobainnya dulu ya kan. Ya, nanti tunggu ada duit ya, teman-teman ya. Kita kumpulin duit dulu dah. Menabung-nabung. Sekarang tuh, kok tidak sejalan, woi? Oke, ini dia. Oke. Sabar di belakang Obit, woi. Pecoh. Apa, bang? Obit ganti senjata ya? Aneh banget aku, woi. Ya, saya tembak kau. Ya, ini kawan, woi. Macam mana Obit ini? Ih, mabuk Obit. Terus musuhnya mana dong, satu dong? Ya ampun, di sini dia, woi. Berarti dari tadi dia ikutin Obit ya. Keren banget dia, woi. Berkamuflase menjadi teman saya, anda ya. Cukup menarik. Oke, pecoh lagi ya kan. Waduh. Oke, harusnya udah cukup ya, teman-teman. Harusnya udah cukup, woi. Sip, mana dia? Nah, kan sudah cukup, saudara-saudara. Harganya 1.200 ya kan. Kita langsung belikan ini juga. Ada bonus please, teman-teman ya. Dan katanya bisa di dual, cuman kok nggak bisa ya? Katanya bisa di dual loh. Gambarnya aja tadi dual, teman-teman ya. Kok nggak bisa, woi? Oh, jangan-jangan dua senjata, teman-teman ya. Jangan-jangan, woi, harus beli dua senjata dulu. Iya kan? Oke lah, kalau gitu Obit bakal coba ngumpulin duit lagi. Nanti kita akan beli dua, teman-teman ya. Jangan-jangan gitu ya. Jadi satunya di kiri, satunya di kanan gitu ya kan. Wah. Boleh juga. Oke lah, kita akan kumpulin duit dulu ya. Mana musuhnya nih? Kita cobain dulu nih senjata kita nih. Enak atau tidak, satu aja. Kalau udah enak, apalagi dua, teman-teman ya. Wadidaw rakadaw. Wadidaw lah. Mana musuhnya ini? Oh, musuhnya di atas, bos. Di atas, baba. Halo. Itu lewat tuh. Woi. Wah, cepat banget besarnya. Wah, recoilnya susah sih ini. Recoil jauhnya susah banget, temen-temen nih. Kemana-mana, woi. Ini bahaya sih Obit ini nih. Bahaya sih. Tuh. Oke, kenok satu lagi dia. Oke, nice banget. Woi bang, ya ampun abang jangan di tangga bang. Jadi kan saya tidak bisa turun abang. Aduh ma. Oke lah kalau gitu, teman-teman, kita coba lagi. Jadi nggak bisa beli dua, woi. Jadi cuma satu ya kan. Ih, parah bang ini. Gara-gara abang pokoknya, nggak mau tahu saya. Gara-gara antum ini jahat. Waduh. Padahal kita udah mau turun menyelamatkan dia. Kalau gitu Obit tidak mau selamatkan aja tadi ya kan. Mana Obit ini? Capek lah Obit ini kan. Jadi satu, tidak bisa dual Chris, jadi solo Chris ini. Aduh ma,
Aduh, tapi ini ternyata susah, teman-teman. Dan enggak bisa scope ya. Ini enggak bisa pakai scope ya. Jadi enggak bisa neropong nih. Nih. Win. Oke, tuh kan bisa lihat tuh. Damage-nya cuma 7. Eh, sabar-sabar deh nungguin di atas tangga tuh. Hati-hati, Bos. Hati-hati, Bos. Ikan teri pakai saus, Bos. Woi, sabar. Sabar. Kena dia. Oke, sabar. Kena dua orang sih, pecah kau kan. Oh, kau. Emang enak meletup. Sabar. Sabar, nyangkut di jalan nih, woi. Sabar. Ini ada satu orang di sana. Iya. Eh, kok enggak mati dia? Woi, ya, Obit. Meninggoy Obit, woi. Aduh. Dua kali shotgun enggak meninggoy dia. Obit kena dua kali. Obit enggak ada armor soalnya tadi ya. Ih, sumpah dah. Nah, ini harusnya cukup nih. Woi, beli dua teman-teman nih kita ya. Wadidaw. Kita coba nih. Duelnya gimana nih? Wih, gila teman-teman kan bisa lihat tuh. Widi. Nih ya satu ya. Widi. Jadi dua teman-teman ya. Satu atau dua pilih aku atau dia. Wih, keren sumpah dah. Widi, keren teman-teman ya. Cuman Obit kagak tahu nih enak atau kagak nih. Kayaknya ini bakal pecah pelurunya teman-teman ya. Jadi untuk dekat kurasa bagus ya kan. Saya rasa bagus, tapi kalau untuk jauh it's not good, bro. Tunggu, kayaknya ada orang dah. Mana sih? Wow, kenapa cepet banget, weh. Ini Obit mau tolong atau kagak nih? Di tengah-tengah jalan lagi, udah kayak penjaga jalan tol. Oh my god, di belakang ada. Wow, tuh kan kemana-mana kan Obit bilang apa? Pelurunya pecah, teman-teman ya. Obit bilang apa, weh? Pecah pelurunya, weh. Sabar. Abang, sabar. Slow. Abang slow. Eh. Oke. Woi, kan kau udah sakit, udah saya bilang. Kau. Sabar, slow. Slow kan meninggal satu lagi. Rata teman-temannya. Wadaw. Kena duel Chris dia, Bos. Bukan kaleng-kaleng pula ini. Waduh, kalau dekat sih sakit banget sih ini teman-teman ya. Kalau dekat ya, kalau jauh sih. Iya, ya kayak Obit tadi bilang jelek banget kalau jauh mah. Kalau dekat sih ini sakit, woi. Sakit nih kalau dekat sakit, teman-teman. Soalnya sekali masuk tuh dua peluru, kalian bayangkan aja. Dua peluru masuk, woi. Sakit banget ya kan. Tapi kalau jauh jangan harap ya teman-teman ya. Ini pelurunya pecah, woi. Udah kayak hati kalian ke dia gitu kan, pecah banget ya kan. Waduh. Woi, ada orang tuh. Oh my god, Obit salah nih, harusnya beli duel gun nih. Apa deh namanya tuh? Gun. Oh, gun. Oh my god. Oke, kalian bisa lihat teman-temannya. Kalian bisa lihat itu sakit banget jarak dekatnya, woi. Waduh. Padahal dia duluan yang nembak Obit, tapi dia yang meninggoy ya kan. Kita akan lihat siapa yang berani naik lagi. Nah, siapa? Ayo naik, silakan, ayo. Aduh, di asapnya pula, jadi Obit tidak bisa lihat ini. Oke. Gila, ini kalau dekat sakit banget teman-teman ini, sumpah. Sumpah ini sakit banget kalau dekat, woi. Enak banget tinggal tahan aja teman-teman ini. Oh my god. Oke, sabar. It's not good, bro. Tuh, pecah tuh kepalanya lagi itu tadi tuh. Tuh kalian bisa lihat teman-teman ya. Sakit banget Bambang. Mana lagi? Mana kawan kau? Oke, sabar dulu. Obit belum isi darah ternyata ya. Sabar. Isi darah dulu. Darah dulu. Sip, nice. Kita harus turun ini teman-teman ya. Kita harus turun nih. Hop. Sabar. Kita cek dulu jangan sampai terbokong. Tuh. Oke, nice. Dikit-dikit aja. Hup. Mana dia? Oh. Weh, sampingan, woi. Oke.
dobeng udah ini, Mbah. Saya tidak tahu lagi nih sakitnya tuh. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di mana-mana, pokoknya sakit banget. Kasian ya. Aduh. Enggak mengerti lagi, Obi, teman-teman. Ini kalau dekat mah enggak ada obeng, weh. Serius dah, ini senjata kalau dekat sakit. Sakit banget gitu, apalagi kalau dekat kan pelurunya masih pecah gitu ya kan, pecah-pecah. Hoki-hoki kena pala, cut, headshot dia gitu kan, mantep kali. Jadi untuk obeng yang tidak bisa headshot-headshot, bisa hoki-hoki gitu kan, hoki-hoki, headshot dia, weh. Mantap juga Obi ya. Boleh juga, boleh juga. Woi, itu udah kenok-kenok aja itu. Ngeri kali teman Obi ini. Oh no, meninggoy, meninggoy, meninggoy. Teman kita satu meninggal. Oke, okay, sabar. Ini banyak sih. Oke, okay, sabar. Sabar selu. Woi, jangan di sini semua pala. Aduh, ngapa di sini semua mau arisan kita di sini? Terjepit nanti. Tuh. Sekarat itu bos, sekarat itu saya tahu ada sekarat. Mana lagi kawan kau, mana kau? Ya, kau hilang. Oh itu dia, headshot kalian bisa lihat tuh ya, kena palanya tuh. Kan Obi tembak asal-asal teman-temannya, kalian bisa bayangkan tuh loh. Mana lagi kau, mana lagi? Sini kau. Sini kau. Kalian bisa lihat tuh, kena palanya weh. Kalau Obi nggak nembak pala gitu loh. Obi nembak badan, tapi pelurunya bisa kepala sendiri gitu kan. Wah, gila sih ini auto kepala teman-teman nih. Kena jona. Udah. Oh, kenapa Obi ke sana ya kan? Oke. Nice. Ini meninggoy dia pasti. Pasti meninggoy. Mau kemana, boy? Saya lempar tuh dua aja ya. Oke, sudah saya bilang pasti meninggoy. Goy meninggoy ya kan. Wadaw. Enggak ada obeng ini senjata teman-temannya, benar-benar pedih banget woi. Rasanya tuh pedih banget ya kan. Nah, kalian lihat tuh damage kita tuh sampai 5400 dari vektor aja woi. Wadaw. Pedihnya tuh wah gila sih ini teman-teman. Ini gila banget ini senjata woi. Oke, kita akan coba lagi teman-teman. Cuman di sini Obi langsung skip ke ronde kedua biar kita langsung bisa beli ini vektor teman-teman. Kalian bisa lihat cuman ini masih satu ya kayak biasa ya. Masih satu single aja. Dan kalau menurut Obi yang satu ini sih kurang enak ya kan. Sedangkan ini harusnya dua lebih enak menurut Obi teman-teman. Kalau menurut kalian ya lebih enak yang single ya terserah kalian. Itu kan masing-masing pendapat pribadi orang-orang. Apa sih? Aduh, Obi kagak jelas, woi. Mohon maaf ya kan, jadi langsung aja kita coba teman-teman. Ya, oke, kita harus dekat-dekat karena ini senjatanya harus dekat punya ya kan, nggak bisa sekop, woi. Nggak enak, woi, kalau nggak bisa sekop ya, harus dekat, dempet badannya, woi. Itu kenapa di bawah, woi? Hah? Atau perasaan Obi aja lihat di bawah tadi? Hah? Itu perasaan Obi ya? Oh, sabar. Sini kau. Oh, kau kagak mau aku yang datang. Aku ya. Eh, cakep. Nih. Tak repet. Baik, Bang Obit. Kagak jadilah. Udah selesai, Bang. Mohon maaf, Bang. Ambil senjata aja, Bang. Lebih berguna, Bang. Wih, parah, Obit. Nggak dobeng. Oke, di sini kita udah bisa beli dua harusnya. Nah, kan? Udah bisa beli dua, teman-temannya. Wadidaw, mah ini udah nggak ada obeng. Obeng nggak ada, weh. Kalian bisa bayangkan obengnya nggak ada. Kemana obengnya? Saya tidak tahu obengnya kemana, ya kan? Aduh, Ma. Obit kagak jelas tadi ini, weh. Jadi sakit gila, weh. Waduh, mak parah Obi kan. Oke, langsung aja teman-teman nih. Kita coba. Dan sebelum itu kita duel dulu. Syarat. Wih, gila, Bro. Bro. Mantap, Bro. Bro. Ini kau udah dua kayak gini teman-temannya. It's so cool. Kalian bisa lihat tuh, dia lari kayak gini, woi. Udah kayak Naruto ya kan? Ninja Sampuden Naruto is going lah. Aduh, Ma. Kita bakal kemana ya? Ke depan. Ayo, yuk, bisa yuk. Mana orangnya nih? Yuk. Yuk serang yuk menggunakan Chris yuk. Itu kenapa tuh nggak tahu dia rasanya dual Chris kita sakit luar biasa nggak ada obeng. Senjata kau baru satu teman-temannya, baru satu jangan sok keras. Kau beli dah satu lagi dulu baru atau enggak aku pinjamkan satu ini. aduh gila ini teman-temannya, ini benar-benar gila woi, sakit banget woi. Nggak ngerti lagi Obit itu loh. Kalau dua itu udah wow, enak sekali rasanya. Mantap jiwa teman-teman ya. Oke, langsung aja.
Dan untungnya ini kalau kita udah dual, kita tinggal satu kali klik aja udah dual sendiri dia teman-teman nih. Kecuali kita matikan kayak gini. Nah ini baru. Nah dari gini baru satu. Nah tapi kalau kita dual, biarpun kita ganti tangan kosong, terus ganti gini, langsung dual teman-teman nih. Jadi itu bisa cepet banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir lari kalian bisa jadi lambat gitu kan. Dan itu kenapa ya, bang? Oh itu S ya, astaga, gue kira orang bos. Serius dah, gue kira S, kira orang gue. Nah ini dia deh. Mana orangnya? Ed, mana orangnya bang? No. Mana orangnya? Tidak ada loh. Tidak ada orangnya, woi. Nah, repep aja lah. Kasian Ubit dengan dia. Dia pengen main, woi. Nah, kasian lah. Ya, di sebelah sini dong. Aduh, mak. Nyesel Ubit repep, woi. Oh, kan untuk nebapet lah, segala. Oke, teman-teman, jadi itu dia review dari faktornya. Dan menurut Ubit ini kalau dual ya, teman-teman. Kalau solonya sih kurang sakit. Tapi kalau dualnya itu sakit banget, teman-teman ya. Jadi menurut Ubit ini senjata benar-benar enak banget buat jarak dekat ya kan, buat jarak dekat apalagi yang pecinta SMG gitu ya kan. Wah, ini sakit banget teman-teman nih. Yaudahlah, mungkin video sampai segini aja. Kalian komen di bawah pendapat kalian tentang senjata ini ya teman-teman, karena Ubit pengen baca pendapat kalian tentang faktor ini ya kan. Yaudahlah, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye, 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 bye.